Pilpres 2024 masih sulit untuk diproyeksi, namun geliat pencapresan mulai menghangat seiring adanya sejumlah nama tokoh nasional yang didorong untuk maju baik oleh kelompok akar rumput maupun dari partai pendukung. Nah, bagaimana konstelasi dan kalkulasi pencapresan dalam Pilpres 2024? Kita akan bahas hari ini. Sudah bergabung secara daring Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat, Andre Rosiade, ada DPP atau Ketua DPP Partai Golkar, Kang Aceh Hasan Sajili, dan Direktur Riset Saiful Mujani Research and Consulting SMRC, Mas Denny Irvani. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada Mas Andre di sini, Mas Denny, dan juga Kang Aceh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, pagi Mbak Aceh, pagi Mas Denny. Ini mungkin walaupun sama-sama di DPR udah lama juga nggak ketemu nih ya. Jadi kita ketemu di virtual juga nih untuk menanyakan kabar masing-masing. Saya ke Mas Denny dulu agar kita bisa mendapatkan dasar dari hasil survei SMRC khususnya yang terkait dengan Partai Golkar dan juga Partai Gerindra. Paling tidak yang saya lihat yang menarik nih PKB yang senang nih dengan hasilnya juga nih dari SMRC. Tapi apa yang mungkin sesuatu yang baru atau mengejutkan dalam hasil survei terakhir, Mas Denny? Ya, dalam survei terakhir, ya, saya masih mengukur elektabilitas partai dan calon-calon presiden atau nama-nama yang banyak disebut sebagai pos calon presiden. Untuk partai politik, secara umum tidak ada banyak perubahan kita dukungan elektoral pada partai-partai. Ada perubahan-perubahan tetapi tidak terlalu besar. Gitu ya. Posisi pertama masih PDIP Perjuangan. Kemudian setelah itu ada Golkar, selanjutnya posisi yang tak ketat ada Gerindra dan PKB, bahkan juga Demokrat. Ada perubahan sedikit, diantaranya adalah PDIP cenderung mengalami penurunan. Beberapa partai termasuk Golkar dan PKB sedikit naik. Nah, sementara untuk pilihan terhadap calon-calon presiden, ini juga menarik, dalam simulasi semi terbuka, kita melihat ada bahan perilaku pemilih kurang lebih dalam 2 tahun terakhir. Pak Prabowo masih paling tinggi, tetapi elektabilitasnya cenderung menurun. Sedangkan nama-nama berikutnya, terutama Ganjar, Pranowo, dan Anies, itu kelihatan mengalami penguatan. Oke, ini yang kita sedang tampilkan pada saat ini. Jadi Anda tadi mengatakan sebenarnya kalau kita lihat secara sederhana, secara posisi memang Prabowo masih teratas, tapi kalau dibandingkan dengan penambahan pada Ganjar dan penambahan pada Anies, justru Prabowo ini menurun. Mungkin ada alasannya, Mas Eni? Ya, elektabilitas capres itu salah satunya dipengaruhi oleh dinamika partai atau dukungan terhadap partai. Ketika Pak Prabowo mengalami sedikit penurunan, kami juga melihat ada konsistensi di mana partai Gerindra mengalami sedikit penurunan juga. Sementara itu pada Ganjar itu mengalami kenaikan elektabilitas yang cukup tinggi dari Maret 2020 ke September 2021 dari 6,9% menjadi 15,8%. Dan ini ditopang oleh kenaikan awareness publik terhadap Ganjar dari sebelumnya 54% menjadi 67%. Dan kelihatannya dari tokoh-tokoh yang ada sementara hanya Ganjar yang mengalami kenaikan pesat pada popularitas. Dan karena itu elektabilitasnya pun naik. Oke. Nah, saya langsung ke Bang Andre kalau begitu. Melihat hasil ini, kalau saya cari-cari mengenai hasil dari survei SMRC ini sih akhirnya PKB yang cepat berkomentar jadinya. Karena mungkin melihat hasil yang bisa dikatakan walaupun mungkin masih dalam margin error, tapi jadi ketat dengan Gerindra gitu, Bang Andre. Timothy ya. Ya, survei itu kan adalah alat ukur dan evaluasi kita bersama. Jadi tentu apapun hasil survei itu akan jadi masukan bagi kami untuk terus bekerja. Apalagi sebagai Ketua DPD Gerindra Provinsi Sumatera Barat ya, yang kebetulan kami juga selalu mengadakan survei berkala di Provinsi Sumatera Barat.
seluruh survei ini tentu menjadi bahan masukan, bagi bahan evaluasi bagi kami untuk terus bekerja terhadap rakyat dan dirasakan manfaat dan kehadirannya di tengah masyarakat. Sehingga kami bisa mengunci nanti di 2024 bagaimana Partai Gerindra bisa memenangkan konstelasi pemilu baik Pilpres maupun Pileg di 2024 nanti di Sumatera Barat. Jadi apapun hasil survei tentu akan menjadi masukan dan menjadi vitamin bagi kami untuk terus bekerja dan terus dirasakan kehadiran dan manfaatnya di tengah masyarakat. Ya. Jadi seperti itu evaluasi kami terhadap survei yang ada. Oke, bisa dibilang bahwa hasil yang dilihat di SMRC ini sebenarnya cukup menjadi warning juga begitu, Bang Andre, mengingat satu hal bahwa saat ini harus bersaing ketat dengan tadi dikatakan PKB dan juga Demokrat, sementara dari sisi pencapresan juga, walaupun Pak Prabowo masih berada di posisi paling atas, tapi tadi diungkapkan Mas Denny bahwa justru ada penurunan di sini. Dengan masa pemilu yang masih sekitar 2 tahun lagi, ini mungkin benar-benar harus diperhatikan. Ya, jadi memang kita harus semakin melakukan konsolidasi internal dan juga mematangkan struktur partai dan juga pemantapan di internal partai. Itulah yang harus menjadi masukan bagi Partai Gerindra maupun partai apapun ya dalam menghadapi kontestasi pemilu yang masih akan 3 tahun lagi ke depan akan kita hadapi. Dan tentu kami di Gerindra akan berbenah, terutama di DPD Gerindra Sumatera Barat. Kebetulan juga kita selalu mengadakan survei berkala, Mas Timothy ya. Kami di Sumatera Barat, meskipun saat ini Partai Gerindra ada di posisi bersama pemerintah atau di dalam koalisi pemerintah, alhamdulillah dalam survei-survei kita 1,5 tahun terakhir ini, Partai Gerindra masih tetap nomor 1 di Sumatera Barat. Dan ini catatannya, hampir 60% masyarakat Sumatera Barat masih memilih Pak Prabowo menjadi calon presiden di 2024. Okay. Itu data yang kami miliki untuk konteks Sumatera Barat. Kalau tadi Bang Andre mengatakan bahwa ini akan menjadi sesuatu yang akan dipelajari, mungkin untuk direfleksikan juga, dengan adanya penurunan ini, adakah mungkin dari deteksi Anda ada sesuatu yang salahkah yang sedang dilakukan atau ada yang belum maksimalkah yang dilakukan Partai Gerindra sehingga menyebabkan ini? Ya, sampai sekarang kan beda ya. Kalau mohon maaf ya, Mas Ganjar dan Mas Anies kan memang ekspos media beliau sebagai gubernur yang diisyaratkan atau yang ditunjukkan kepada publik bahwa beliau-beliau adalah calon presiden. Nah, itu pertama. Yang kedua, sampai saat ini kan Partai Gerindra belum pernah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Partai Gerindra mencalonkan secara resmi Pak Prabowo. Yang ketiga, sampai saat ini juga Pak Prabowo masih fokus membantu Pak Jokowi dalam sebagai beliau sebagai Menteri Pertahanan. Sehingga memang tentu eksposur Pak Prabowo sebagai calon presiden belum menonjol. Seperti itu, Mas Timothy. Karena memang meskipun dalam Kongres luar biasa tanggal 8 Agustus 2019, kami seluruh kader sudah mendorong Pak Prabowo untuk mencalonkan kembali. Pak Prabowo sudah menyampaikan kita fokus bekerja dulu. Bekerja dulu untuk memenuhi harapan rakyat. Lalu dalam Rakernas bulan Oktober, 15 Oktober 2019, kami mendorong kembali. Beliau juga menyampaikan terima kasih dukungan. Beliau akan fokus bekerja dan meminta kami semua bekerja. Terakhir dalam Rapimnas tahun 2020, 4 Juni 2020, kami juga menyampaikan dukungan kepada Pak Prabowo. Beliau menyampaikan juga terima kasih terhadap dukungan, tapi beliau menyampaikan beliau masih fokus membantu Presiden Jokowi menjadi Menteri Pertahanan dan juga meminta kader Gerindra yang ada di eksekutif maupun legislatif untuk fokus bekerja membantu pemerintah menghadapi COVID-19. Jadi memang sampai saat ini dukungan
arus bawah, akar rumput, kader, dan simpatisan Partai Gerindra begitu besar. Tapi sampai saat ini Pak Prabowo belum mengiyakan. Oke, justru dari Pak Prabowo-nya yang belum tentu, memastikan itu. Pak Prabowo sudah menyampaikan, insya Allah akan ada forum khusus yang akan mengambil keputusan di Gerindra untuk calon presiden. Okay. Nah, kemungkinan itu dalam rakernas Partai Gerindra tahun 2023, Mas Timoti. Tahun 2023, rakernas ya kemungkinan baru akan dipastikan. Kami fokus dua hal. Yang pertama adalah membenahi internal partai. Yang kedua adalah bekerja keras memenuhi ekspektasi rakyat terhadap amanah yang diberikan kepada rakyat terhadap Gerindra, baik di legislatif maupun eksekutif. Seperti itu Mas Timoti. Baik, makasih Mas Andre. Saya ke Kang Aceh dari Partai Golkar sendiri, tanggapannya mengingat Partai Golkar saat ini tadi kita lihat di survei berada di posisi yang sangat kuat setelah PDIP. Tapi di sisi lain tentu saja Golkar dan Pak Erlangga juga sudah mulai berbicara lah. Tadi kita lihat bagaimana komentarnya membicarakan mengenai 2024 dengan Pak Ganjar gitu. Tapi kalau kita melihat di survei, tampaknya belum bisa masuk menjadi paling tidak lima besar di dalam survei saat ini. Nah, bagaimana Golkar menyikapi kondisi seperti ini, Kang Aceh? Ya, pertama tentu kami sangat bergembira ya bahwa hasil survei SMRC telah menunjukkan Partai Golkar menjadi partai nomor 2 dan terjadi peningkatan dari, kalau tidak salah, beberapa bulan yang lalu dari 10%, dari 9% sekarang naik menjadi 11% ya. Dan itu terkonfirmasi pada survei-survei yang lain juga menunjukkan hal yang sama. Tentu ini adalah berkat kerja keras Ketua Umum kami, Pak Erlangga, dan seluruh kader partai di berbagai daerah ya, yang telah terus melakukan upaya konsolidasi partai. Dan tentu ini tidak membuat kami sangat puas gitu ya. Karena the real game-nya itu nanti kan pada 2024 nanti. Yeah. Sebagai cerminan bahwa apa yang terjadi pada saat ini, tentu ini akan menjadi satu gambaran bagi kita untuk terus bekerja melakukan konsolidasi partai. Yang kedua, soal pilpres ya. Memang seperti yang diketahui bersama bahwa kami telah memutuskan berdasarkan atas hasil musyawarah nasional 2019 dan juga hasil Rapimnas dan Rakernas pada bulan Maret yang lalu bahwa kami akan mendorong Ketua Umum kami, kader terbaik partai, untuk menjadi calon presiden di tahun 2024 gitu ya. Ini sesungguhnya adalah keputusan partai ya. Karena keputusan partai tentu semua kader partai berkewajiban untuk mensosialisasikan dan menjadikan Pak Ketua Umum kita, Pak Erlangga Hartarto, untuk dapat meningkat popularitas dan elektabilitasnya gitu. Nah, yang menjadi catatan penting sesungguhnya Pak Erlangga sendiri, beliau hingga saat ini tetap masih fokus kepada tugas yang diberikan oleh Presiden kepada beliau, yaitu sebagai Menko Perekonomian dan sebagai Ketua Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Jadi kalau Pak Erlangga sendiri, ya beliau lebih serius dan fokus untuk tugas-tugas yang diberikan oleh negara kepada beliau. Ya, sementara tentu karena ini merupakan kewajiban dan tugas partai, nah kewajiban kader adalah bagaimana mengangkat popularitas dan elektabilitasnya Pak Ketua Umum kami begitu. Nah, jadi strateginya apa Kang Aceh untuk saat ini? Kalau tadi dikatakan bahwa tampaknya sama nih, Gerindra juga dari Pak Prabowo-nya justru belum ada dorongan, Golkar juga sama dari Pak Erlangga-nya justru belum dari Pak Erlangga-nya nih yang akan bergerak untuk menuju ke Pilpres 2024, tapi justru memang harus bergantung pada partai, baik itu akar rumput maupun petugas partai untuk membesarkan, tadi seperti Anda katakan tadi, menebarkan awareness masyarakat kepada nama Pak Erlangga Hartarto. Seperti apa bentuknya sejauh ini? Iya, upaya yang dilakukan ini kan sebetulnya adalah salah satu tugas partai adalah bagaimana mendorong proses rekrutmen kepemimpinan nasional ya. Dan saya kira Partai Golkar terus
mendorong supaya kader terbaik kami mendapatkan popularitas dan elektabilitas yang tinggi, sehingga kita harapkan di tahun 2024 dapat memenangkan pilpres di nanti gitu. Nah, yang menjadi hal yang sangat penting menurut kami adalah bahwa dalam situasi seperti sekarang ini, kewajiban partai, ya, kewajiban kami, saya kebetulan juga sebagai PLT Ketua Golkar Provinsi Jawa Barat, adalah bagaimana mengkonsolidasikan kekuatan internal partai untuk apa yang menjadi elektabilitas partai itu setidaknya bisa mendorong bagi awareness pemilih Partai Golkar terhadap Pak Erlangga Hartarto, begitu ya. Nah, upaya-upaya itu terus kita lakukan, ya. Dan saya kira kita tahu bahwa sebetulnya dari hasil-hasil beberapa survei, memang popularitas Pak Erlangga itu tidak lebih tinggi daripada kader-kader atau tokoh-tokoh yang lain, ya. Tetapi harus kita lihat juga soal efektivitas dari popularitasnya itu, gitu ya. Nah, jadi karena itu yang kita lakukan sekarang ini adalah bagaimana menggenjot popularitas. Nah, dilihat dari popularitasnya, ya, yang semakin menunjukkan hal yang positif, begitu ya. Maka kita harapkan juga nanti akan dibarengi dengan tingkat elektabilitasnya, ya. Oke, masih ada waktu gitu, Kang Aceh, mengingat. Iya, tentu kan pemilu pilpres 2024 sekarang kan baru 2021, ya. Nah, waktu selama 3 tahun ini tentu waktu yang sangat cukup. Lagi pula yang harus dilihat kan bahwa ya pada saatnya kan nanti yang akan muncul tentu adalah konfigurasi pasangan gitu ya. Betul ya. Dan ya setidaknya nanti akan ada 3 pasangan ya. Nah, dan itu pasti akan mengkerucut kepada nama-nama yang memiliki persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan undang-undang gitu. Kang Aceh, tapi sebagai kalau kita lihat di survei sebagai partai yang elektabilitasnya sangat tinggi, bisa tidak kalau kita menebak bahwa dari kader Golkar pun akan kecewa kalau sampai Golkar tidak bisa memajukan calon presiden atau calon wakil presiden pun tidak bermasalah kalau menurut Kang Aceh? Oh, tentu kalau sekarang kita masih sesuai dengan keputusan musyawarah nasional, ya kita harus mengedepankan calon presiden, ya. Karena itu adalah keputusan dari musyawarah nasional. Nah, musyawarah nasional ini kan bukan karena kepentingan pribadi-pribadi, tetapi ini adalah keputusan partai gitu, dari mulai tingkat pusat sampai ke tingkat daerah gitu. Jadi keputusan tersebut saya kira akan terus ya kita kerjakan, kita lakukan, kita sosialisasikan kepada masyarakat di akar rumput, ya, karena bagaimanapun kan kita tahu bahwa Pilpres 2024 ini akan bersamaan antara Pileg dan Pilpres gitu. Ya, jadi ya. Sepertinya memang tidak ada jalan lain kecuali bahwa memang kampanye atau upaya sosialisasi itu terus kita lakukan gitu ya. Baik, oke, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Saya mungkin akan sedikit juga membahas mengenai partai-partai lain juga, karena ada konstelasi yang harus diperhitungkan juga nih, Mas Denny. Dan bahwa yang menarik adalah setiap partai-partai ini hubungan dengan orang yang kemungkinan akan dimajukan sebagai presidennya. Ini menarik nih, kalau dari Partai Gerindra, kita tahu posisi Pak Prabowo dan kekuatannya seperti apa. Dari Golkar juga, dari PDIP justru ada yang menarik bahwa yang mendapatkan elektabilitas tertinggi ya bukan dari nama-nama yang mungkin bisa dibilang dijagokan oleh partai, tapi ini justru didorong oleh dari masyarakat sendiri. Apakah ini juga memungkinkan? Belum lagi kita bicara soal bagaimana persyaratan dari partai-partai ini kalau ada partai yang ingin mengusung calon presidennya sendiri tapi tidak memiliki atau tidak memenuhi threshold. Kita akan bahas lebih jauh lagi usai jeda berikut ini.